Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bosku. Sebelum memulai vlog malam ini ya, karena ini lagi malam bosku, ada baiknya kita buat kopi dulu bosku ya. Sebelum lanjut bosku, ada baiknya bantu channel saya ini dengan klik like, comment, and subscribe bosku ya, agar channel saya ini bisa berkembang bosku ya. Ini sudah mulai larut bosku ya, tapi rutinitas kita sebagai peternak harus jalan terus bosku. Makanya kita buat kopi dulu bosku ya, biar kita tidak ngantuk bosku. Ingat bosku, jangan banyak-banyak kopinya bosku, nanti tidak bisa tidur ya. Oke bosku, pada vlog kali ini bosku ya, kita ngobrol santai aja bosku, sembari ngobrol kita minum kopi bosku, biar tidak ngantuk ya. Ini airnya sudah mulai mendidih bosku. Ingat bosku, air harus betul-betul mendidih biar mantap bosku. Kita seduh dulu bosku ya, biar ngobrolnya makin jos. Jos kan dos. Jangan lupa diaduk bosku, aduk diaduk terus bosku ya, biar merata bosku. Pokoknya ngopi ke rumah bosku. Sip, mantap. Ini sudah di ruang eksekusi bosku ya. Ini ada batang pisang bosku, sisa sebulan lalu bosku ya. Ini masih tersedia bosku untuk 2 hari ke depan bosku ya. Nah ini dia bosku, alat pencaca andalan bosku ya, walaupun sederhana tapi sangat membantu bosku. Ini pur sisa tadi sore bosku ya. Ini pakan untuk anak ayam bosku. Ini pakan yang sisa tadi pagi bosku ya. Ini masih sisa. Alhamdulillah setelah menggunakan racikan sendiri bosku ya, biaya pakan sangat minim bosku. Makanya saya sangat merekomendasikan untuk pakan alternatif ini bosku ya, untuk menekan biaya pakan. Karena jujur bosku, di sini pakan begitu mahal bosku, per kilo bisa sampai 13.000 bosku ya. Sebelum lanjut bosku, kita ngopi dulu bosku, biar tetap semangat bosku. Mantap bosku. Ngopi ngopi yo ngopi. Lanjut bosku, kita mulai eksekusi bosku ya, karena malam sudah mulai larut bosku. Di sini saya sempatkan untuk
membuat vlog ya. Karena sudah berapa hari enggak mengupload bosku ya. Kita setel kamera dulu bosku ya. Karena ini malam bosku. Di sini saya menggunakan center bosku ya. Inilah pekerjaan yang harus membutuhkan kesabaran yang ekstra bosku ya. Sedikit demi sedikit bosku, satu demi satu, lama-lama jadi bukit bosku ya. Disinilah pekerjaan yang mungkin melelahkan bagi sebagian orang bosku ya. Tapi dengan semangat 45 bosku, semangat 45, kita terus mencaca bosku. Lama kelamaan juga menjadi banyak bosku ya. Ini saya lakukan tiap hari bosku ya. Sekali mencaca begini bosku cukup untuk sehari ya. Dua kali makan bosku. Dan untuk tumbuhan hijaunya nanti besok pagi bosku. Karena dekat aja bosku, ada di sekitar rumah ya. Ini dibersihkan dulu bosku dari kulit yang keras bosku. Kita percepat aja bosku ya. Maaf bosku, tadi ada iklan ya. Tadi entoknya berisik bosku ya. Takutnya ada ular atau anjing bosku ya, pemangsa entok bosku. Untuk meramaikan bosku malam ini ya, begitu sepi bosku, kita putar instrumen-instrumen bosku ya, biar enggak terlalu sepi bosku, sambil kita ngobrol-ngobrol santai bosku. Tadi sore bosku saya sempat bertemu dengan penghobi sekaligus peternak ayam juga bosku ya. Ngobrol santai, membahas tentang kondisi ayam, pakan ayam, terus sharing bosku ya. Tapi di sini saya mengatakan untuk mensiasati pakan ayam yang semakin mahal bosku ya. Di sini kita perlu inovasi bosku ya. Inovasi untuk menekan biaya pakan bosku ya. Karena menurut saya pakan yang begitu mahal bukan menjadi alasan atau tolak ukur kita berhenti beternak bosku ya. Disinilah saya memberikan beberapa masukan untuk menekan biaya pakan. Kita harus pintar-pintar bosku
memilah dan memilih apa saja yang ada di sekitar halaman rumah yang bisa dijadikan pakan unggas, bosku. Salah satunya ya kayak ini, bosku, ya, batang pisang, bosku. Ini bisa kita manfaatkan sebagai pakan tambahan untuk menekan biaya, bosku, ya, biaya pakan yang begitu besar, bosku. Selain ini, kita juga bisa memanfaatkan daun singkong, daun katuk, daun pepaya, dan eceng gondok, bosku, ya. Karena itu ada di sekitar rumah saya, bosku, ya, yang sekarang sudah mulai saya kembangkan, bosku. Caranya pun seperti ini, bosku, ya. Kita cacah, kemudian jika belum memiliki mesin, ya, mesin seperti yang saya gunakan ini, mesin andalan, bosku, ya, mesin andalan sederhana, bosku, kita bisa mencacah manual, bosku, ya, dengan menggunakan parang. Kemudian kita mix dengan dedaunan hijau, bosku, seperti yang tadi saya ucapkan, bosku, ya. Ada daun singkong, daun pepaya, eceng gondok, ataupun makanan sisa di dapur, bosku, ya. Itu sudah cukup untuk pemenuhan nutrisi, bosku. Kalau memiliki jagung, dedak, ataupun pur, bosku, kita bisa mencampurnya, bosku, ya. Itu malah lebih baik, bosku. Ini saya rasa cukup, bosku, ya. Ini untuk pakan besok, bosku, ya. Ini cukup untuk dua kali makan, bosku. Ini masih ada sisa, bosku, ya. Mungkin cukup untuk dua hari ke depan, bosku. Nah, ini dia, bosku, masih andalan, bosku, ya. Sedikit kita spill-spill, bosku, ya. Kita lihat kondisinya, bosku. Memang terlihat sederhana, tapi sangat membantu, bosku. Mereknya pun merek thinner, bosku, ya. Merek thinner. Ini kaleng bekas thinner, bosku, dari bengkel tetangga, bosku, ya, yang tidak terpakai, bosku. Ini dia, bosku. Sederhana, tapi bukan kaleng-kaleng, bosku, ya. Walaupun memang kaleng dari bekas thinner, bosku, ya. Di sini saya menggunakan mesin gerinda, bosku, ya. Karena tidak terpakai, bosku, makanya difungsikan ke mesin cacah ini, bosku. Nanti, bosku, kita buat tutorial pembuatannya, bosku, ya. Ini dia, bosku, hasil cacahan, bosku, ya. Cacahan tadi sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, bosku. Mungkin cukup sekian, bosku, ya, karena ini sudah larut, bosku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya, bosku, ya, agar channel ini bisa berkembang, bosku, ya. Terima kasih, bosku, telah menonton vlog santai malam ini, bosku, ya. Salam Farm Jago.